semasa 17 kerana cuba melarikan diri semasa pemeriksaan ikhwan. Dia bergayut di kawasan rumah jiran, jadi waktu terjatuh. Seorang lagi patah kaki. Di Pulau Damansara, itu warga negara Nigeria kena cuba terjun. Dan dua-dua mereka ni mangsa yang telah meninggal dunia ni, dan patah kaki ini dirujuk kepada PPU untuk tindakan lanjut. Umur dia? Yang umur kita belum dapat sahkan. Okay. Tapi berdasarkan yang kita dapat bahawa memang tak ada ultimatum lah ke setakat ini.